Halo Sawir, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila, dan sekarang kita melanjut lagi main The Simpsons 7 Kids Challenge, di mana di episode kali ini itu tuh ada yang ulang tahun dan holiday event juga. Tricky or treaty, Sawir? Nah, Sawir, sebelum kita mau mulai, kan kemarin aku suruh si Tete Habri untuk ngumpulin uang kan untuk bekal anak-anak. Karena ini kita kan punya lots yang luas banget, jadi aku pengen bikin kayak satu kosan-kosan gitu untuk masing-masing anak gitu, Sawir. Terus nanti warnanya warna-warni gitu lah. Jadi makanya kenapa aku nggak extra spend money di sini, Sawir. Pertama-tama mereka tuh pengen wear costume, terus juga tell story, spooky spirit, terus juga trick or treat, dan decorated. So, kita tuh udah ngedekorasi belum sih? Udah kan ya? Harusnya sih udah selesai, kita bakalan beli item untuk holiday-holiday. Aku pengen beli box decoration, itu aku udah beli belum sih? Oh iya, kita beli pumpkin carving station ya. Mana ini dia, yang warna ini aja. Terus kita taruh di sini aja kali ya. Di sini aja, terus beli ini juga. Nah, kita taruh di sini. Terus beli permen, sugar and spice candy bowl. Kita taruh di sini. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah. Jadi aku pengen si Teteh Obri untuk select holiday decoration. Aku pengen yang mana ya? Kita pakai yang orange and brown bunting ya kan. Terus habis itu kita pilihin mereka kostum. So, aku pengen dia untuk pakai kostum. Oh, cuman bisa dua doang kostumnya. Seriusan. Sausage. Terus Andy bakalan pakai kostum. Masa kamu pakai kostum beruang mulu sih? Pakai kostum Grandmaster Yoda. Dan yang terakhir adalah gilirannya Ariana untuk pakai kostum sosis everywhere. Sosis ucul. Oh yes. Nah, Teteh Obri mau pakai kostum apa teh? Kita coba kasih Teteh Obri. Teteh Obri pakai, oh kalau yang gede mau banyak ya. Lama mascot, made mailman pizza delivery. Mau jadi ini aja katanya, mau jadi cheerleader. Yes. Terus habis itu kita disuruh tell story. Kita gak punya campfire, jadi kita gak bisa gather around gitu ya untuk tell story ya. Kita suruh si Apple untuk carve pumpkin masing-masing dari mereka. Coba bikin classic pumpkin dulu yang orange. Terus nanti kita kumpulin hasil karya mereka. Terus habis itu disuruh ngapain lagi nih teh? Ini bisa dilakuin jam berapa? Malam ya. Di sini kita jauh banget dari pemukiman warga. Jadi kita nggak bisa nyobain. Bisa sih, tapi kita harus travel dulu. Yaudah, nanti agak siangan mungkin. Harusnya sih malam sih ya. Tapi kita mulai terlalu pagi karena terlalu antusias sekali. Jadi kita bikin carve pumpkin dulu. Ya kan, Sabir? Okay. Ini siapa ini? Ini Andy apa Alpha? Oh, ini Ale. Ale, coba ambil permen, grab a treat. Kamu juga coba-cobain grab a treat. Kira-kira dapat apa? Spooky happen. Wah, ada yang kerjain PR. Betapa rajinnya mereka. Kita suruh grab a treat masing-masing. Ini holiday aja masih pada kerjain PR dong. Pintar gak sih? Rata-rata pada dapat yang horror gitu ya. Kayak di sini gak ada alien deh. Kecuali kita ganti lot untuk datengin hantu gitu. Coba kita ganti dulu good school-nya pakai yang haunted trade lot. Okay, sudah selesai. Apple masih nge-carving pumpkin, Sabir. Jadi kita tungguin Teteh Obri. Gak jadi bikin kuenya. Oke, ini punyanya Apple. Kita taruh di inventory Apple. Oh, kita bisa kasih like gak sih kalau gak salah? Oh ya, kita bisa kasih like kita satu-satu ya. Kumpulin di sebelah situ. Sekarang gilirannya Andy.
Bikin yang klasik tapi yang warna orange, pale orange gitu. Kamu lagi ngapain? Chat with Alpha. Oke. Aku pengen si Apple. Untuk Apple mana? Apple karena udah selesai, coba tell story ke Alpha. Karena mereka pakai bajunya samaan, jadi aku bingung deh. Complain about tricky or treaty atau compliment costume. Mana sih tell story? Nah, kita bakalan tell a group story. Coba bikin ini. Accept Andy. Oke, nyobain. Oh, Tete Aubrey lagi ini help with homeworknya siapa ini? Adeline ya, ampun. Ketukar-tukar gara-gara mereka pakai kostum samaan. Kayak yang ngedengerin cuma dikit, nggak apa-apa lah. Yeay, siapa pada ngumpul? Kelompok sosis. Andy sedih gara-gara nggak pakai bear kostum. Yaudah, kamu pakai, balik lagi pakai kostum. Itu, Gih. Beruang. Tapi udah gak ada sih. Dia tuh sampai kapan sih ada I'm a bear childhood passing-nya tuh gak selesai-selesai kayaknya. Tete Obri tuh udah bikin kue belum sih? Kayak tadi aku suruh dia untuk bikin kue. Oke, Adeline, coba kamu carve pumpkin juga, bikin yang warna hijau. Ini sih Tete Obri gimana sih aku suruh bikin kue? Bikin kue Tete, tolong. Oke, terima kasih. Nah, Sabir, kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends too. Oke, sebelum nanti mereka happy birthday semuanya, kita suruh mereka untuk door to door. Harusnya yang hari ini ulang tahun tuh Alpha ya? Apa? Ya, Alpha ya kayaknya. Ya, Alpha harus sudah ulang tahun. No, what are you doing? Tak boleh. Ya ampun, ternyata ribet banget ya kalau ada holiday gini dengan ngurusin Sims yang banyak banget. Itu tuh lumayan susah sih kalau kataku. Oke, Tete Obri nanti ini tolong dilanjutin makannya. Oke, kenapa lagi nih? Siapa tuh? Oke, udah jadi cake-nya. Tara! Kita taruh di inventory-nya Tete Obri aja. Oke, udah yuk coba kita travel. Harusnya tadi anak-anaknya yang aku suruh travel, oke. Kita suruh travel, kecuali Adeline, karena Adeline lagi mahat itu ya, labu gitu. Kita coba ke sini. Kita main-main ke rumahnya Om God, Cella, ke rumahnya Alexander. Lah, sendirian doang. Si Apple doang, coba. Kayak kalau jam segini nggak bisa deh, Saber. Dan kita harus nungguin anak kecil yang datang ke tempat kita sih kayaknya. Ya, kita nggak bisa minta trick or treat gitu. Suruh nyanyi dong. Pengen tahu nyanyi apaan. Udah. Nyanyi gitu doang masa. Kita tell funny story. Kita share tricky or treaty excitement. Habis itu apa lagi ya? Udah. Kayak habis ini kita pulang lagi ya. Kita pulang lagi. Soal aku pikir kan kalau di The Sims 3 itu kita bisa kita sendiri misalnya jadi children kayak Apple gini tuh bisa datang ke pintu-pintu gitu untuk mintain permen. Tapi ternyata kalau di The Sims 4 kita nungguin anak kecil datang ke rumah kita gitu. Lucu sih. Oke, kita udah sampai di rumah. Lah, Adeline kok gak dilanjutin sih? Dia lanjutin dong, resume. Oke. Tete Obri lagi ngapain? Oh, lagi di situ ya udah. Sambil ini mendingan kita say happy birthday dulu yuk satu-satu. Untuk si siapa namanya? Ke yang paling tua dulu. Jadi nanti di episode berikutnya kita udah ganti judul ya, Sabir ya. Yang ini berarti farewell episode. Ya, jadi ini episode Seven Kids Challenge. Ngelihat mereka jadi
child. So di episode berikutnya kita udah ngelihat mereka jadi teen. Jadi nanti kita bakalan suruh Teteh Obri untuk pindah dari sini ya, dan memulai kehidupan yang baru bersama dedek-dedeknya. So Apple, you go first. Stay blow out candles. Ini dulu deh. Siapa yang ulang tahun? Alpha ya. Alpha dulu sini, Alpha. Happy birthday. Kita suruh Alpha blow out candles. Nanti aku makeoverinnya di episode berikutnya aja, Sabet. Oke, okay, happy birthday Alpha. Yeay. Happy birthday. Wow. Dia itu tuh self-assured. Jadi aspirationnya aku pengen dia itu tuh apa ya? Fortune aja, Sabar. Aku pengen dia untuk fabulously wealthy. Terus dia itu tuh apa ya, trait-nya ya, satu lagi perfectionist. Yes. Wow, rambutnya dong adorable sekali, Sabar. Ya ampun. Oke, okay. Berikutnya Apple. Kita add birthday candles. Oke, okay, kita lihat Apple kayak gimana. Oke, okay. Happy birthday Apple. Yeay. Dan, oh my gosh, dia nyentrik banget. Dia mau jadi animal lovers. So, dia juga cat person. Tara. Wow, Apple. Kenapa kamu jadi kayak gitu? Berikutnya yang akan ulang tahun adalah Andy. Supaya dia gak galau lagi ya, pengen jadi beruang mulu, sebel aku. Ayo Andy, cepetan. Oke, okay, kita blow out candle. Yeay, Andy itu tuh insider. So, aku pengen dia itu popularity, leader of the pack. Dan dia itu tuh, apa ya, bro type gitulah, Sabir. Oke, okay. Berikutnya Adeline. Ya, Adeline, kamu ngapain di situ? Oke, okay. Ini kita giliran gitu ya, ulang tahunin mereka. Happy birthday! Yeay! Aku pengen dia itu atletik. Dan dia itu tuh, apa ya, cheerful. Wait. Kok ada Yuki sih di sini? Yuki ngapain? Oh, kita kasih treat. Oh, yes. Dia jadi fairy gitu. Come on, Adeline. Yeay, dikasih permen. Yang datang ke sini dikit banget sih. Nggak ada yang lain apa? Oke, okay, kita add birthday candle. Berikutnya adalah Alpha. Eh, Ale. Kok aku Alpha sih? Oh, Abby. Ampun. Sampai salah sebutkan. Yuk kita blow out candle. Ah, oh, tuh ada yang datang tuh. Kita kasih trik aja Teteh Aubry. Kita kasih trik. Hai. Lucas. Oke, okay, happy birthday, Abby. Dia itu tuh bakalan jadi painter extraordinary. So, dia bakalan kreatif. Oke. Wah. Kenapa tiba-tiba pakai baju renang sih? Oke, okay, Teteh Obri, tolong ini kita kasih trik si Lukas. Habis itu, Ale, it's your turn. Teteh Obri di mana sih? Dikasih triknya kayak gimana emang? Oh, ditakut-takutin. Oke. Okay. Blow out candles, please. Yay! Dia itu tuh goofball, jadi mungkin dia bakalan deviance, chief of mischief, dan romantis. Yes. Dan yang terakhir si bungsu Ariana ya, Sabir ya. Let's go, Ariana.
Jadi untuk sekarang aku kalian gak bisa milih siapa yang favorit kalian karena belum aku makeover, tapi nanti di episode berikutnya aku bakalan makeover mereka. Oke, kita blow out candles. Yuk. Tara. Happy birthday. Dia itu tuh knowledge ya, sabar ya. Nerd brain aja. Jadi dia bakalan genius. Yeay. Oke, nah sekarang waktunya Teteh Aubrey untuk mulai cerita. Boleh tell a group story, a ghost story sama dedek-dedeknya yang adorable sekali ya. Tanpa di makeover. Oke, Teteh Aubrey, let go. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Kita main The Simpat 7 Kids Challenge, di mana di episode kali ini mereka semua udah resmi jadi teen. Jadi kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen, and telling your friends to Dania. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif, and bye-bye.